dibantu lah. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Kalau bisa pak. Ya pak. Bantu menyiapkan sih. Enggak, event yang bisa bisa apa pak? Berani pak. Oh iya, silakan ini. Jangan berisik ya anak-anak, udah waktunya pembelajaran. Tadi saya kasih waktu 15 menit untuk kalian bebas sama main aja. Kita sampai pada pembelajaran konsep perubahan yang berkelanjutan dalam sejarah yang sendiri. Nah, di sini Bapak sudah memiliki beberapa LKPD, yaitu lembar kerja pusat dan titik yang akan saya kerjakan setelah penjelasan Bapak pada materi hari ini. Mungkin saya akan berikan terlebih dahulu dengan dibagi ya, satu kelompok dua orang.
di sana kan bisa lihat perintahnya apa saja. Mungkin dari masing-masing kelompok bisa dibacakan. Dari kelompok pertama, mungkin perintahnya apa saja yang ada di RKPD yang pertama? Untuk apa yang kedua? Merumuskan apa yang tersebut dari terkait pembahasan itu. Nah, perubahan yang dilanjutkan. Hubungannya RKPD dengan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini itu memiliki keterkaitan dasar bersama lain, yaitu di mana kalian akan berusaha untuk menganalisis serta mengamati bagaimana proses dari keberlanjutan, yaitu konsep keberlanjutan dalam perubahan dalam sejarah itu sendiri. Nah, di sini mungkin teman-teman udah anak-anak mungkin ada yang pernah mendengar mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Sebelum Bapak melanjutkan untuk ke slide berikutnya. Baik ya, mungkin Bapak jelaskan aja konsep perubahan. Nah, perubahan sendiri ini jika dilihat dari beberapa aspek bisa dilihat kehidupannya terus bergerak seiring dengan berjalannya kehidupan antara masyarakat, dan juga ada beberapa teori mengenai tentang konsep perubahan itu sendiri. Yang pertama yaitu oleh Heraclitus yang mengatakan bahwa pandai artinya tidak ada yang tidak berubah atau semuanya mengalir atau akan berjalan sejalan dengan waktu itu sendiri, dan kemudian menurut dengan Wither dan menuliskan, dia menuliskan dalam salah satu bukunya yaitu History It's a Continuing and Change, yaitu yang artinya sejarah adalah peristiwa dan juga yang berkesinambungan dan juga perubahan. Untuk makna dari perubahan sendiri secara general atau umum bisa dilihat pada slide ini ya. Mungkin teman-teman tidak, mungkin dari anak-anak tidak lihatnya dengan jelas, bahwa bantu ambil intinya saja, yaitu tidak sama suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu, ataupun dari suatu bentuk atau dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Nah, contohnya yaitu adalah perubahan dari masa kolonial hingga ke masa kemerdekaan itu sendiri. Nah, juga ada contoh lain yang lebih simpel untuk mengenai pembelajaran berikutnya pada materinya, yaitu perubahan dari kita di era setelah proklamasi itu era Orde Lama hingga menuju ke Orde Baru itu sendiri. Nah, peristiwa sejarah ini berubah dan berganti secara terus-menerus itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja, ketika kita masih bayi, mungkin ada yang teman-teman di sini tinggalnya di kota, tapi akhirnya memutuskan untuk untuk pindah navigasi ke daerah kota, atau mungkin sebaliknya. Mungkin di sini ada teman yang seperti itu. Wendy dulu katanya desa sekarang di kota. Nah, Wendy, gimana? Menurut kamu perubahan yang terjadi ketika kamu berpindah dari tinggal awalnya tinggal di kota, terus akhirnya berpindah ke desa, atau mungkin kamu sebaliknya? Kamu mungkin bisa menceritakan ke depan apa perubahan yang kamu alami? Kan itu salah satu dari konsep perubahan itu sendiri. Sebelum Bapak lanjutkan lebih lanjut mengenai konsep perubahan dalam sejarah, mungkin Wendy sangat jelas sama teman-temannya. Ya, saya dulu berasal dari daerah ya, daerah Payakumbuh. Mana ya? Payakumbuh. Sumatera. Nah, itu jauh banget pelosok desa. Apa saya kan kakek sih, kakek saya itu anggota aktif angkatan Mbak. Angkatan mana ini? Angkatan laut? Angkatan darat, Pak. Sekarang ditaruh di Garnisun. Berarti hari ini, Kak, kamu tinggal sekarang sampai sekarang ini tinggal
misalnya tadi apa yang dijelaskan oleh Wendy, contohnya adalah mungkin dari perilaku itu sendiri atau tindakan, kemudian lingkungan sekitarnya, bagaimana teman-teman dan juga perilaku orang di sekitarnya juga berpengaruh dengan apa yang dialami saat ini. Mungkin apa yang diajarkan orang tuanya sebelumnya di desa berbeda dengan apa yang dia dapatkan sekarang di kota. Tapi Wendy ingat ya, untuk setiap perubahan kamu harus mengidentifikasi satu persatu mana yang baik untuk kamu dan jarak mana yang bisa kamu terima, dan sekiranya itu memberikan manfaat untuk kamu ke depan. Ya, terima kasih Wendy. Ya. Nah, dari penjelasan cerita Wendy itu kita dapat simpulkan beberapa hal bahwa konsep perubahan sendiri itu memiliki keterkaitan yang cukup kuat dalam kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan sosial. Dalam lingkup pembelajaran secara sendiri itu juga terjadi, yaitu perubahan dari masa ke masa. Contohnya saja seperti dari masa kolonial hingga ini kita menginjak era revolusi dan juga sebaliknya. Nah, di sini Bapak akan memberikan salah satu contoh konsep perubahan. Mungkin ini adalah salah satu materi nanti yang akan diberikan oleh Bapak untuk beberapa pertemuan berikutnya, yaitu contohnya adalah salah satunya adalah Nusantara yang berjaya karena kerajaan-kerajaan besar lalu akhirnya datang pada masa penjajahan. Selama lama dijajah, Indonesia akhirnya merdeka. Nah, di sini kita bisa lihat dari perubahannya. Dulu kita tidak ada yang namanya Indonesia, melainkan kita mengenal bendera dengan nama Nusantara. Nah, Nusantara itu terdiri atas beberapa kerajaan, namun oleh kerajaan-kerajaan lain lebih diumumkan, artinya divalidasi sebagai Indonesia, satu nama yang disebutkan oleh negara ini, diberikan oleh Majapahit pada satu sebagai salah satu kerajaan terbesar nomor 2 di Indonesia atau lebih tepatnya Nusantara. Nah, di saat itu masih kita bertemu dengan era Hindu Buddha di mana kepercayaan akan berhala dan juga segalanya dan segala hal berkaitan itu jadi salah satu hal yang penting di sini. Kemudian kita akhirnya kedatangan dengan para penjajah dari bangsa lain, misalnya bangsa Barat maupun bangsa Asia kita sendiri. Walaupun kita satu Asia, tapi kita memiliki salah satu fakta yang cukup menjengangkan. Kita dengan misalnya dengan Jepang sendiri, ternyata yang awalnya datang dengan berkata bahwa kita ini ada saudara di sini, kita akan membantu satu sama lain dengan berlandaskan rasa iba atau satu rasa akan sama-sama pernah dijajah oleh masyarakat atau bangsa asing. Itu Jepangnya mulai mendorongi apa yang ada di Indonesia sendiri. Ya. Polisi tiba-tiba surat datang ke rumah, surat hilang gitu kan.
Nah, kalau sendiri itu sudah sampaikan berarti itu adalah berkaitan dengan hal teknologi. Nah, teknologi itu dari awal itu berarti misalnya dulu kalian menggunakan HP-nya, keyboard-nya berapa? 12. Terus lanjut sekarang keyboard HP kalian ada apa tidak? Ada. Nah, itu hal. Oh, itu iya. Oh. Wah, kamu itu masih kelas 1. Udah fokus sekolah dulu. Nah, dari konsep berubah dan hal teknologi itu dapat kita simpulkan kan? Teknologi itu berubah dan juga berkembang dari masa ke masa. Semakin maju teknologi, maka semakin berada kemampuan dari manusia itu sendiri. Nah, lanjutnya kita akan masuk ke perlanjutan. Oh, mohon maaf sebelumnya. Kelihatannya kita masuk ke fakta dulu. Bapak salah. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan itu sendiri. Nah, jika dilihat dari faktor itu akan dibagi menjadi dua. Ada faktor internal atau faktor dalam dan juga ada faktor eksternal atau faktor luar itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu adalah faktor internal, yaitu perubahan jumlah penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru, dan juga konflik dalam masyarakat. Nah, yang tadi yang dijelaskan itu dan juga sama-sama sampaikan, penemuan-penemuan baru termasuk dalam hal teknologi itu contohnya. Nah, untuk perubahan jumlah penduduk, coba kalian lihat bandingkan kota Surabaya saat ini dengan kota Surabaya pada tahun 2010. Indeks masyarakat di kota Surabaya yang dikenal dengan kota metropolitan atau salah satu kota terbesar di Pulau Jawa, yang menyebabkan banyaknya penduduk yang awalnya tinggal di desa akhirnya merantau mencari pekerjaan dengan niat hati siapa tahu kita bisa memperbaiki krisis ekonomi yang ada di desa atau mungkin ingin jadi lebih sukses karena mereka di desa mungkin perekonomiannya masih belum semaju apa yang ada di kota. Nah, seperti itu. Untuk konflik dalam masyarakat, mungkin siswa-siswa di sini bisa melihat konflik dalam masyarakat itu seperti apa contohnya? Tawuran antar sekolah. Kamu ya pernah ya waktu SMP? Dari tadi kamu lihat kamu ada masalah dengan Wendy. Dari tadi menyebut nama Wendy. Iya pak, mereka sering bertengkar. Nah, hal ini juga berkaitan berarti yaitu dengan faktor internal yang ketiga yaitu konflik dalam masyarakat. Nah, kan di sini sebut masyarakat apa tidak? Iya. Ya. Bagaimana kan bisa disebut sebagai masyarakat itu sendiri? Kalau masyarakat sosial, itu definisinya seperti apa? Sebenarnya pendapatnya luas. Iya, luas sendiri. Nah, di sini berarti konflik itu sendiri dalam masyarakat tergantung bagaimana jangkauannya kan? Berarti, misalnya kalian terjadi konflik apa atas sekolah, misalnya sawah dengan ini kan SMA Negeri 2 Surabaya dengan SMA Negeri 5 Surabaya. Nah, itu terjadi konflik antar sekolah yang menyebabkan kerugian mungkin dari siswanya maupun dari instansi itu sendiri. Nah, mungkin yang dijelaskan sama kita disebut apa bisa disebutkan salah satu contoh dari konflik masyarakat. Nah, itu sendiri dengan jangkauan yang cukup luas kan. Nah, salah satu contoh konfliknya. Itu termasuk salah satu konflik dalam masyarakat dengan pembagiannya atau konsepnya itu sendiri dibagi dalam antar suku atau orang. Nah, ini termasuk dalam masyarakat karena pembagian dari apa namanya masyarakat itu sendiri ya. Bagus. Itu langsung dari Pak. Ini sampai kan. Nah, Wendy. Ini salah satu poinnya enggak? Itu salah satu contoh sikap yang tidak baik. Bagaimana Bapak yang tidak baik? Nah, kamu itu mencerminkan apa tidak mencerminkan Pancasila sama sekali di sini? Bukan, ya, benar sekali. Saya baca. Oh. Nanti kamu kejaran KPD hari ini dikumpulkan. Oh. Ya. Oke, kita lanjut ke faktor eksternal atau
pengaruh kebudayaan Arif dan apa di kalian? Contohnya Oci, jangan maju ke depan. Gak apa, saya akan ke depan untuk menceritakan bagaimana kamu bisa mencintai atau memiliki rasa minat tentang dengan kebudayaan asing. Contohnya, jelaskan aja gak apa-apa. Awal mulanya bagaimana sih? Biar bapak bisa memahami juga. Dia ngefans sama aku suaranya pak, namanya Pawon. Wendy, Wendy, ini waktunya untuk Oci berbicara. Kamu nanti kan udah berbicara dua kali ya. Ayo, Oci. Saya menceritakan kita bagaimana. Iya, awal mulanya. Dari penjelasan teman-teman
kuat ya, terutama untuk anak-anak pada masa usia seperti kalian ini. Di usia antara 16 hingga 18 ini cukup rentan pengaruh dari kebudayaan asing. Namun perlu diingat, beberapa kebudayaan kita maupun nilai moral yang ada harus juga kalian pertimbangkan. Dan beberapa kebudayaan asing itu memiliki dampak negatif maupun positif. Maka diperlukan kami yang bijak dari kalian sebagai generasi muda dan juga penerus bangsa untuk dapat mengidentifikasi beberapa dampak negatif maupun positif yang dapat kalian serap untuk dan untuk kalian dalam kehidupan sosial itu sendiri. Oke, kalian sudah mulai paham mengenai konsep dan juga faktornya. Lanjut kita ke faktor penghambat perubahan. Di balik internal eksternal juga ada faktor penghambat. Yang pertama adalah sikap masyarakat tradisional. Nah, di sini itu misalnya yang ada disampaikan sama Neta, sikap masyarakat tradisional antara mungkin suku Madura yang terkenal, mungkin kita sering salah paham ya, yang kita bicarakan yang negara dengan kota Surabaya aja. Contohnya adalah suku Madura. Mungkin jika orang asing atau mungkin orang Sumatera datang ke Jawa terus bertemu dengan suku Madura, melihat logat bicara apapun dan bicara orang Madura akan terkaget karena mereka mengira orang ini kok marah, orang ini kok sikapnya seperti ini, kok kasar, kedinginan. Padahal itu adalah salah satu ciri khas atau logat yang merupakan salah satu identitas dari suku Madura itu sendiri. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi yang apa pengaruh dari penghambat perubahan itu. Nah, ada pula seperti ini, konflik antar suku, kemudian ada juga sikap kurangnya rasa tegang rasa antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain karena bertetangga. Ada yang rumahnya rumah? Jadi nggak ada ya. Kalau yang misalnya rumahnya rumah, mungkin dapat dilihat secara sekilas antar rumah satu dengan rumah yang lain itu nggak bakal ada interaksi antara satu sama lain, ya kan? Beda dengan kalian tinggal di desa, antara rumah satu dengan rumah lain ada yang ternyata ini masih satu saudara, ini ternyata kita itu masih satu ini, nah seperti itu. Ada juga yang perlu sama lainnya yaitu kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Ini hampir sama dengan apa yang pada poin pertama. Ya itu yang tadi saya sampaikan mengenai kurangnya tegang rasa antara satu dengan yang lain. Kurangnya rasa hormat antara misalnya adanya perbedaan kayak agama nih, agama kalian, agama kalian mungkin sekitar kalian terdapat mayoritas agama Islam, tapi di tengah-tengah kalian juga terdapat salah satu pemeluk agama lain yaitu misalnya Kristen atau Hindu. Nah, bagaimana kalian juga menghargai perbedaan itu? Nah, untuk poin ketiga yaitu adat dan kebiasaan. Kembali lagi antara poin satu dan juga poin dua. Ya, adanya adat dan juga kebiasaan, misalnya masyarakat Madura yang memiliki kebiasaan seperti itu, atau mungkin masyarakat Sumatera yang memiliki kebiasaannya mungkin berbeda 180 derajat dengan apa yang ada di suku Jawa itu. Baik, kita lanjut. Ini benar-benar melelahkan ya. Kita punya waktu kurang berapa? Bisa apa? Belum. Kan ada di sini mengajarkan KP. Oke, kita berlanjut ke konsep keberlanjutan. Tadi kita sudah menjelaskan atau menelaah jauh mengenai konsep perubahan. Kita akan lanjut ke keberlanjutan sendiri. Nah, keberlanjutan dalam sejarah itu ketika kita mempelajari di apa sejarah, mata pelajaran sejarah. Di sejarah sendiri kan terdiri atas beberapa rangkaian peristiwa. Nah, peristiwa yang ada itu peristiwa yang berkelanjutan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Maka adanya keterkaitan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya merupakan salah satu bentuk dari konsep keberlanjutan itu sendiri. Nah, kehidupan manusia saat ini itu merupakan mata rantai dari kehidupan kita dari masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Dan setiap peristiwa itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lainnya. Bapak sampaikan sebelumnya mengenai misalnya nih kalian pernah nggak berpikiran kayak gini, wah saya ini sepertinya di masa lampau bentukannya seperti ini, atau mungkin kita akan mempelajari dengan konsep itu reinkarnasi. Benar, itu adalah salah satu konsep yang ada di agama Hindu bukan. Nah, konsep reinkarnasi itu juga hubungan juga dengan keberlanjutan. Namun perbedaannya di sini, konsep keberlanjutan itu antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya itu tidak selalu sama.
jika kita jelaskan secara umum penjelasan mengenai konsep keberlanjutan, yaitu yang berkaitan dengan perkembangan, yaitu bisa dibilang seperti perwujudan dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan juga kondisi yang terus berubah. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, di sini kita langsung ke contoh konsep dari konsep keberlanjutan. Yang pertama adalah dari masa lumpuhnya kerajaan Nusantara berlanjut pada masa penjajahan. Untuk gambar poin pertama itu ini, contoh yang ini kita bisa lihat kan masih menggunakan perahu, sungai masih tampak, masih bisa digunakan sebagai salah satu alat transportasi di sini, dan juga masih dilihat masyarakat berdagang masih menggunakan tampak di sini. Dan juga proses pertama transaksi dagang terlihat juga melalui perairan ini. Maka untuk poin contoh selanjutnya yaitu dari terbentuknya organisasi pertama di Indonesia, lalu berlanjut dengan munculnya organisasi-organisasi lainnya. Mungkin di sini anak-anak yang tahu nggak ini organisasi apa? Dibiasakan untuk mengajukan tangan, sebut nama, Yauji. Kamu kok bisa tahu ini organisasi di Budi Utomo? Kok ketawa? Gak apa-apa, nanti kamu dapat gantian. Saya berikan reward untuk 2 tambah 10 poin jika kamu dapat menjawab dengan benar. Udah benar, 5 poin maksudnya ini untuk jawaban Budi Utomo. Soalnya saya pernah lihat gambar itu secara waktu di penjelasan organisasi pertama yang ada di Indonesia. Benar sekali. Terima kasih Oci. Baik, kamu dapat 10 poin dari Bapak. Nah, penjelasan dari poin kedua yaitu dari bentuknya organisasi pertama Budi Utomo ini. Ada yang tahu nggak? Bu organisasi Budi Utomo ini bergerak di bidang apa? Ajukan tangan. Bapak beri reward 10 poin. Ya, Bapak? Pendidikan. Sekarang Bapak lanjut mengenai Budi Utomo lebih dalam. Siapa ketua pertama kali dari organisasi Budi Utomo? Ayo. Dari 33 murid ini, masa yang aku cuma ada 4 saja tadi saya Pak. Perhatikan. Ya, itu jadi ngajukan tangan apa? Enggak. Kalau salah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kan enggak dapat poin dari Bapak. Cuman kalau benar dapat reward. Ajukan tangan yang baik sama. Iya, ya Pak. Ya, benar sekali. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia sekaligus organisasi pertama yang bergerak di bidang pendidikan. Mungkin kan dapat lihat beberapa dampak dari adanya organisasi Budi Utomo. Contohnya saja di Surabaya peninggalannya ada yang pertama Museum Pendidikan. Saya. Nah, Museum Pendidikan itu adalah salah satu contoh dari peninggalan organisasi Budi Utomo yang bergerak di Surabaya. Ada contoh lain, mungkin saya tidak pernah menyangka bahwa ini salah satu peninggalan dari organisasi Budi Utomo di Surabaya. Salah satu instansi pendidikan bukan negeri, tapi merupakan bagian dari cagar budaya. Islami. Bukan. Rumah Budi Utomo. Unmer, Pak. Bukan. Ini terletak di tengah kota Grahadi. Dekatnya Grahadi. Bukan, SMA 3. SMA 6. Nah, benar Wendy, SMA Trimurti. Bagaimana SMA Trimurti menjadi sebagai salah satu peninggalan dari seni Budi Utomo? Kalau kalian ke Museum Pendidikan, terdapat salah satu keterangan di mana dari seni Budi Utomo terdapat bambu-bambu kan? Bambu-bambu zaman dahulu. Kan mungkin melihatnya juga di SMA lama, seperti SMA Komplek. Tapi organisasi Budi Utomo juga memberikan salah satu sekolah yang awalnya itu dijadikan nantinya museum oleh Belanda, yaitu SMA Trimurti. Coba kalau kalian main-main ke SMA Trimurti, melihat salah satu ada juga logo lambang kota Surabaya yang lama. Nah, itu salah satu contoh dari museum pada zaman Belanda dijadikan museum, tapi pada zaman era Budi Utomo dijadikan sebagai salah satu tempat pendidikan untuk orang pribumi. Oke.
dari Soekarno. Ajungan tangan ucapkan selamat. Ya, Muhammad. Iya, Bapak. Ya, Soekarno sedang memproklamasikan kemerdekaan. Bagus, reward untuk kamu Bapak 10 poin. Nah. Bisa dilihat di sini kan bagaimana Soekarno, untuk Soekarno sendiri adalah salah satu sosok yang sangat menginspirasi, terutama bagi saya sendiri untuk sosok Soekarno itu. Saya dulu waktu apa namanya kuliah, saya mengambil skripsi mengenai Soekarno itu sendiri dalam bidangnya. Sosok Soekarno sendiri adalah salah satu sosok yang menginspirasi, utama sikap-sikap saya juga. Tapi di balik itu dia juga memiliki sikap-sikap negatif. Ya mungkin kan bisa akan pelajari jika kan akan memang meneruskan. Mungkin istrinya kaya ya, menunjukkan untuk jadi seperti bapak dan istrinya kaya. Istrinya itu merupakan salah satu fakta. Bapak tidak bisa munafik mengenai fakta tersebut ataupun menangkis apa yang dikatakan tadi. Tapi itu ada merupakan fakta atau faktual mengenai hal tersebut. Oke. Daripada kita menjalankan next part lebih lanjut, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini kita akan lanjut ke kehidupan manusia dalam perubahan keberlanjutan. Nah, di sini kita sudah mulai masuk pada inti dari konsep perubahan dan juga konsep keberlanjutan dalam sejarah. Dalam hal ini, Bapak berikan sedikit kesimpulan mungkin. Setiap perubahan itu dialami oleh manusia secara terus-menerus, atau mungkin kita dapat katakan sebagai keberlanjutan dan juga menghasilkan perubahan-perubahan lain. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini pada masa kini memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi dengan masa lampau. Nah, perubahan pada masa lalu ini juga akan berkaitan dengan mungkin masa sekarang ataupun masa yang akan mendatang. Nah, oleh karena itu perubahan yang dilalui oleh manusia dapat berlangsung secara berkelanjutan atau terus menerus. Berarti antara kalian mungkin kalian saat ini masih apa sedang bisa dikatakan apa ya untuk kalangan berpelajar ini, untuk masih dalam proses pembelajaran, mungkin masih belajar dalam hal apa seperti 12 tahun wajib belajar kan, mungkin setelah itu kalian mau kuliah, kalian mau kerja, itu kembali lagi ke kalian. Itu masih memiliki keterkaitan dengan apa yang kalian lakukan sebelumnya di masa lampau. Nah, melalui perubahan keberlanjutan ini diharapkan manusia akan semakin dewasa dan bijak dalam menghadapi setiap permasalahan, terutama dalam pembelajaran sejarah sendiri, di mana pembelajaran sejarah ini memiliki salah satu poin inti, yaitu apa beberapa masa-masa yang terjadi di bentuk masa lampau, dan masa-masa lampau itu akan terjadi pada masa yang akan datang ataupun masa depan. Dan mungkin dari yang Bapak sampaikan, Pak, kan katanya nanti segala sesuatu itu terjadi perubahan. Nah, apakah ada sesuatu yang tidak ada perubahan? Ada sesuatu yang tidak ada perubahan. Ya, yang dijelaskan nanti. Nah, dari pertanyaan kamu, kita kembali lagi ke konsep di mana itu perubahan itu sendiri. Coba Bapak tanya sekarang. Konsep perubahan tadi yang Bapak sebutkan apa? Yang dapat kamu simpulkan? Secara manusia mengalami perubahan, Pak. Gimana? Coba kamu jelaskan sekali lagi. Kalau kamu mengambil poin intinya, Bapak minta kamu jelaskan di sini poin dari konsep perubahan itu sendiri secara rinci, terperinci. Kan kamu tadi tanya mengenai segala sesuatu yang tidak terjadi atau yang tidak mengalami perubahan. Nah, kalau kamu sudah memahami dari arti pengertian dari konsep perubahan, maka kamu sepertinya sudah dapat apa menjawab pertanyaan apa yang kamu tanyakan sebelumnya itu. Bagaimana? Jadi yang tadi Bapak jelaskan kan manusia mengalami perubahan, begitu pun juga dengan sejarah. Nah, setahu saya cuman itu yang apa terjadi perubahan. Apakah ada sesuatu yang tidak terjadi perubahan, mungkin, tidak mengalami perubahan? Nah, mungkin kalau dari konsep apa yang Muhammad dan tadi sampaikan sebelumnya, nah konsep perubahan apakah berpengaruh pada beberapa hal? Mungkin yang Anda sampaikan tadi Muhammad dan Anda sampaikan mengenai perubahan yang terjadi kecuali dari sejarah maupun pelaku sejarah
ada salah satu faktor genetik yang akhirnya memberikan wah ini sepertinya saya tidak memiliki sikap ini karena orang tua saya seperti ini, mungkin orang tua saya memiliki sikap seperti ini karena beberapa faktor yang disebabkan oleh faktor genetik itu sendiri. Nah seperti itu mungkin ya Bapak dapat sampaikan, mungkin contohnya lebih ke fisik ya data dan beberapa fisik konsep genetiknya itu sendiri. Sekarang kita lanjut untuk pengerjaan RKPD ya. RKPD nanti tugas kalian. Waktu kalian 15 menit dari sekarang. Nanti ini langsung kumpulkan aja nggak apa-apa. Nanti Bapak mau wajib ya ini juga. Gak pakai presentasi kok. Kalian coba kerjakan sesuai dengan perintah PLPS di RKPD itu. Ya, iya sih. Iya. Bapak pergi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.